Kejadian kutil kelamin di Indonesia meningkat pesat pada tahun-tahun belakangan ini. Di Poliklinik Infeksi Menular Seksual Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, kutil kelamin menduduki peringkat pertama kasus baru infeksi menular seksual pada tahun-tahun 2008 sampai tahun 2011. Data yang sama juga ditemukan di Kota Denpasar, Medan, Bandung, serta Semarang. Angka kejadian penyakit kutil kelamin berkisar antara 20-26% dari seluruh infeksi menular seksual. Kutil kelamin atau kondilomata acuminata disebabkan oleh virus HPV tipe 6 dan 11. Pada kutil kelamin, hampir 100% disebabkan oleh virus HPV. Penyakit ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Pada wanita, kutil kelamin dapat muncul di dalam dan di luar alat kelamin, area kelamin dan juga pada leher rahim, serviks. Kutil kelamin dapat menyebabkan gejala seperti rasa terbakar, gatal atau nyeri. Sedangkan pada pria, kutil kelamin muncul di penis atau area sekitar penis. Walau tidak menyebabkan kematian, tapi penyakit ini menyebabkan beban psikologis yang besar. Jika tidak ditangani, kutil kelamin juga bisa menyebabkan infeksi sampingan. Kutil kelamin yang muncul di liang vagina bisa menyebabkan perdarahan saat berhubungan seksual, komplikasi kehamilan, dan persalinan. Selain itu, walau telah diobati virus penyebab kutil kelamin masih ada dalam tubuh dan dapat muncul kembali. Penularan HPV penyebab kutil kelamin terjadi melalui berbagai jenis kontak genital. Seseorang bisa terinfeksi HPV dari orang lain yang terinfeksi walau orang tersebut terlihat tidak menderita penyakit atau lesi. Kutil kelamin dapat muncul beberapa minggu atau bulan setelah kontak dengan orang yang terinfeksi. Anda atau teman dekat Anda terkena kutil kelamin? Bingung atau malu untuk berobat? Sudah operasi kutil kelamin, tapi muncul lagi? Rekomendasi tepat obat kutil kelamin tanpa operasi dengan obat kutil kelamin PT Denatur Indonesia. Produk terbaik, reaksi cepat dan aman. Produk Denatur Indonesia sudah terdaftar di BPOM, MUI dan sudah mendapatkan sertifikat internasional ISO 9001:2015. Paket terdiri dari obat minum, diantaranya kapsul Gangie, Gosia, kapsul BD, dan TPK. Obat oles terdiri dari salep antiloma dan salep G. Jangan tunda lagi pengobatan Anda, pesan sekarang juga. Dapatkan harga menarik khusus hari ini. Order sekarang juga obatnya, produk Denatur Indonesia sudah terbukti membantu mengobati kutil kelamin. Ribuan orang membuktikannya, pesan sekarang juga, dan dapatkan layanan eksklusif dari kami, konsultasi gratis, privasi dijamin aman. Pengiriman cepat, garansi uang kembali.